Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi Wa man tabi'ahu wa walah Subhanaka la ilmalana Illa ma'allamtana Innaka antal al alimul hakim Para pecinta ilmu yang dimuliakan Allah Selamat bertemu kembali Dengan channel Bimbingan ngaji online Bersama saya Muhammad Furqan pada kesempatan ini kita akan mengkaji dari sisi ilmu tajwid surah Sad dari ayat 1 sampai 5. Dan kita akan jelaskan beberapa kesalahan-kesalahan yang mungkin terjadi ketika kita membaca surah ini. Baik kita mulai dari al-isti'adzah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai dari ayat pertama. Sode. Kesalahan yang sering terjadi adalah pertama kurang panjang. Kurang panjang ketika membaca sode. Ini nama huruf. Nama hurufnya adalah sode dan ada beberapa huruf yang lain yang sering membuka beberapa surat dalam Al-Qur'an atau yang dikenal dengan fawatih itu kesalahan pertama kesalahan keduanya tidak dipantulkan karena eh, dipantulkan huruf dalnya sode itu kan ada huruf dal di ujungnya <tuh> nama huruf sodi itu huruf dal ujungnya baik walquranizizker ya, di sini lamnya harus dilepas sedikit walquranizzikr q koknya tebal karena sebelumnya ada huruf berharakat dhamma walquranizzikr nah ini huruf dzal itu dilepas ya dan ujung lidah ketemu dengan ujung gigi dua seri atas itu dzzikr hati-hati dzzikr gitu kurang lepas suaranya lanjut balil kafaru ya e, kita perhatikan e, mad asli atau mad tabii ya sebagian para pembaca Al-Qur'an atau pemula khususnya sering tidak stabil misalnya balil itu kepanjangan nah kita seimbangkan dari ayat pertama kemudian ayat selanjutnya itu harus seimbang kemudian di sini ada ro tebal kafaru sama hanya dengan Ur ya Quran di sini tebal maka kafaru juga wajib tebal <Sing> Balilladzina kafaru fi izzati zai dilepas izzati iz ada desisnya dilepas kemudian ada desisnya izzati fi izzati nah ini idgham birun ghunnah jadi tanwin ketemu wawu idgham diidghamkan ke huruf wawu kemudian disertai dengan gunnah. Gunnah itu suara yang dari ke hidung. Saya ulang kembali balilladzina kafaru fi izzatin wa syiqaq. Syi ya Rutu. kemudian wa Panjang ini mad arid lisukun. 2, 4, sampai 6 Kita pilih yang 4 harakat Kemudian ujungnya kof, kokolah Dan huruf kof termasuk huruf yang tebal ya, Di sini dua kof ya, diapit oleh huruf alif Kita apa ulang Balilladzina kafaru fi izzatin wa Lanjut ayat ketiga. Kam lakna mim. Di sini sedikit dilepas kemudian ha dilepas kam ahlakna nah kalau huruf kap itu ditahan namun nanti ada hamasnya setelah ditahan jadi durasinya itu berbeda antara mim sukun dengan hak sukun lebih lama ha wajib kita lanjutkan Mio nah ini gunnah kemudian ditebalkan karena ketemu huruf of Mio qablihim mim ketemu mim itu Mimi ya tentu guna juga mio ketemu lagi qaf ikhfa kor nah, tebal roknya karena sebelumnya fathah jadi rok itu bisa tebal e, harus tebal salah satunya adalah disebabkan karena huruf sebelumnya fathah atau dhamma mio nah di sini salah satu kesalahannya adalah sering E, tebal apa namanya gunahnya itu tebal mio apalagi di sini sebelumnya e, kita membaca gunahnya tebal mio kol mio ya, terbawa tebal karena sebelumnya ada e, nun ketemu kof ikhfanya tebal gitu ya di sini harusnya tipis mio kol niu, fa tipis ya di sini ada gunahnya juga fanadau nah di sini itu kesalahannya Ya, saya contohkan tadi kesalahannya adalah ketika ini ditahan. Ini e, sebagian pemula menyangka bahwa ini idgham, ya idgham bigunnah sehingga ditahan. Fanadau wala ta pada di sini bukan idgham. Jadi langsung saja dibaca ke waw tasydidnya, tidak boleh ada gunnah, kemudian sedikit diangkat suaranya. Ya, dalam istilah membaca itu nabr ya. Fanadawlat, fanadawlat. Pihin manes, manes. Salah satu yang harus diperbaiki adalah monos. Nunnya tebal karena huruf sode. Harusnya manes. Nah, kalau nggak kuat boleh di berhenti di fanadaw. Saya ulang. Km ahlek na min qabrihim min qarni, fana daw, fana wa la manas. Lanjut ayat keempat. Wa ajibu ain ya. Wa ajibu ini mad jaiz munfasil supaya lebih mudah samakan saja dengan mad wajib mutasil. Wajibu wa eh an... ini guna ajaa guna itu maksudnya ada di ikhfa ya di sini ajaahum muadzirum minhum ya e, ketika membaca Al-Qur'an pelan-pelan ya ya tartil yang penting sempurna wa qala kafiruna hadza ha jangan lupa sebelumnya ada huruf ha sering ke bawah ya masih ke bawah huruf ha gitu baik kadzab <tuh> kadzab <-tuh> <tuh -tuh> <tuh -tuh> huruf zal itu dilepas وقال الكافرون هذا ساحر كذاب lanjut ayat kelima أجعل الآلهة di sini kan apa namanya alif lam komariah kemudian hurufnya hamzah di di sini harus hati-hati karena e, nanti sering e, kurang jelas lamnya ya aja'al alal al-aliha ta sama disama idgham bigunnah tanwin ketemu wawu ya masukkan ke huruf wawu kemudian disertai dengan gunnah kemudian berhenti di wahida ini mad iwad dua harakat ujungnya harus dilenturkan atau di e, apa namanya dimudahkan ujungnya itu jangan sampai seperti tertahan ke huruf hamzah contoh yang tertahan ke huruf hamzah wahida wahida gitu ya ya yang tepat adalah aja'al alihata ilahan wahida inna hadza inna hadza la syai'un 'ujab إن هذا لشيء عجاب. Beik kita bacha dari ayat pratama ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صاد والقران ذي الذكر بل الذين كفروا في عزه وشقاق كم اهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا فنادوا ولا تحين مناص وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذب أجعل الآلهة إلهاً واحداً إن هذا لشيء عجاب صدق الله العظيم Semoga kita semuanya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membaca Al-Qur'an dengan baik dan benar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.